Lianti darah-darah kumang puluh-puluh lodong, tradisi budaya kawin cai, oge mapaesan prak-prakan milangkala ka 30 genep desa Cikole, Kabupaten Bandung Barat. Eta pintonan tradisi budaya Sunda teh dipiharep bakal jadi pangirut, pikeun wisatawan, boh lokal, boh mancanagara. Milangkala ka 30 genep desa Cikole, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, direah-reah ku pintonan tradisi budaya Sunda, diantarana sisingaan, tarawangsa, rampak lodong, ritual kawin cai, serta tradisi budaya Sunda sejena. Eta kegiatan teh diluuhan ku PLT Bupati Bandung Barat mantan Yaya T. Sumitra, turta seniman Sunda Kidaus. Kepala Desa Cikole netelakeun tradisi budaya Sunda utamana rampak lodong mangrupa simbol kasayagaan masyarakat Desa Cikole lebah nitenan sarta ilubiung dina saban kagiatan kasup pemilihan presiden katut legislatif anu bakal dipaju dina taun 2018. Ari ritual tradisi kawin cai mangrupa siloka tina implementasi opat simbol kahirupan. Siapkan sekali lagi kepada para RW dan tamu undangan. Ini khusus temanya yaitu lodong ya. Untuk artinya di sini kita sebagai masyarakat melihat, memantau, mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah, yaitu menjelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Artinya lodong dur padung-dung makalangan, artinya seperti itu. Tetapi kami sekali masyarakat lagi, Desa Cikole khususnya Bapak Camat, menjaga Bapak keamanan dan ketertiban. Sejeruning itu Kepala Dusun Kampung Cibedug Yaya ngeceskin tradisi budaya Sunda jadi bagian tina milangkala desa anu ditatahargeun ngaliwatan ketak sarendeng saigel masyarakat desa budaya. Eta kegiatan tradisi budaya teh dipiharep mawa keberkahan bikin kehidupan masyarakat Desa Cikole utamana turta warga Lembang umumna. Kita harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kelestarian dan untuk menghidupi kebutuhan warga masyarakat Desa Cikole. Jadi ini ada simbol air itu yang sangat berguna dan manfaat bagi warga masyarakat Desa Cikole dan sekitarnya. Milangkala ka 30 genep Desa Cikole jadi momentum pikeun ngamumule hirup kumbuh na budaya Sunda. Kagiatan samodel kitu teh jadi salah saeji tareka pikeun ngawanuhkeun budaya Sunda ka balarea tepi ka nagara deungeun. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.